Halo kawan Dudu Satwa. Seperti yang kita tahu, anjing merupakan salah satu hewan peliharaan yang menggemaskan, penurut, dan mampu menjadi teman sekaligus pelindung di rumah. Anjing juga merupakan salah satu hewan peliharaan yang begitu lucu. Mengenai anjing, kita semua pasti tahu bahwa ada banyak jenis anjing di luaran sana. Mulai dari yang tubuhnya sangat kecil, bulunya sangat lebat, atau bahkan anjing dengan tubuh yang sangat besar. Berbicara mengenai anjing dengan tubuh besar, kali ini mari kita perkenalan dengan seekor anjing berjenis Great Dane bernama Freddy berikut ini. Dikutip dari halaman asiantown.net, Freddy adalah anjing yang sangat besar dan begitu mengesankan. Saking besarnya, tahun 2014 lalu, ia bahkan dinobatkan sebagai anjing terbesar di dunia oleh Guinness World of Records. Padahal saat itu usianya baru 18 bulan atau sekitar 1,5 tahun. Meski usianya masih sangatlah muda, saat itu tinggi badan Freddy telah mencapai 2,24 meter. Berat badannya mencapai 92 kg. Freddy adalah anjing yang sangat besar. Ia dipercaya sebagai salah satu anjing dengan tubuh raksasa. Pemiliknya, yakni Callier Stoneman, asal Inggris, mengungkapkan jika Freddy memiliki tubuh yang sangat besar. Ia bahkan lebih besar dari anjing bernama Samson, yang sebelumnya juga tercatat sebagai anjing terbesar di dunia. Walau tubuh Freddy sangatlah besar, Callier mengungkapkan jika baginya Freddy adalah bayinya. Ia begitu menyayangi anjing berbulu abu-abu putih tersebut. Wanita ini juga mengungkapkan bahwa ia rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk perawatan Freddy, karena baginya Freddy bukan hanya bayinya, melainkan juga sahabatnya. Tak hanya Freddy, di rumah Claire, saat ini juga ada anjing lain yang tak kalah besar dari Freddy. Ia adalah adik Freddy. Ia mengaku begitu nyaman dan telah menganggap kedua anjingnya sebagai anak-anaknya. Wah, si Freddy benar-benar anjing yang sangat besar ya guys. Kalau kamu, apakah di rumah juga punya anjing yang besar pula?